Halo guys, kembali lagi bersama saya Ivan, channel YouTube Michael. Dan kali ini teman-teman, kita akan kembali merasakan atmosfer game horror. Setelah kemarin kita asik-asik main di game Guardian Tales, tapi sekarang kita akan bermain game Mod Like a Horror Story. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya teman-temannya, yang dimana video sebelumnya itu nggak terlalu lama. Karena kayak Guardian Tales kemarin ya, aku keburu capek duluan guys ya. Dan semoga ini aku sudah terengah-engah karena habis olahraga ya. Semoga kita bisa melanjutkan ini dengan sedikit lebih lama teman-temannya. Dan langsung saja kita coba ke gameplaynya. Wait a minute. Oke. Kemarin kalau nggak salah kita di ladang jagung teman-temannya. Dan kita itu kalau tidak salah kita di hantui sama kurasa ini bisa didorong. Oke. Okay. Dorong kemana? Oh, semuanya didorong. Oke, okay, semuanya bisa didorong, teman-teman. Aku takut ya sebenarnya main game gini karena suasana horornya tuh sangat-sangat berasa, teman-teman. Mungkin ada satu jalan di sini. Sebenarnya kita kemana ya? Apakah ada yang tersembunyi di sini teman-teman? Siapa tahu ada yang tersembunyi. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi ya? Oh, benar. Ini kah? Wah, kita disuruh masuk ke dalam. Tengah. Oh my god, kita dikejar guys, kita dikejar. Aduh, bisa lebih cepat gak? Ya, ditangkap dong kita. Game over. Suasananya sangat. Aduh, bisa lebih cepat nggak? Ah, ya. Nggak bisa lebih cepat, guys. Nggak bisa lebih cepat. Kita dikejar nih. Kita dikejar. Dan lag efeknya sangat berkedap-kedip ya. Oh no, sampai berapa jauh nih guys? Berapa jauh? Sampai aku nggak bisa dengar suaraku sendiri dong. Ah please, please lari. Bisa please. Please bisa. Masih dikejar nggak? Kok dia balik lagi? Ngapain sih aku keluyuran sendirian malam-malam begini pula? Milo, kau di mana? Milo tuh gugup kita teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu ya. Aduh, di mana Milo guys? Ada ember. Ya, gimana cara naiknya nih? Gimana cara naiknya guys? Aduh, kenapa sih kita keluyuran malam-malam guys? Tersin dulu deh. Suaranya tuh sangat horor, guys. Oke, semoga tidak ada apa-apa. Oke, ada apa ini? Milo? Kok jatuh ke dalam sana? Hah? Milo jatuh? Oh, enggak. Enggak disautin sama guguknya, guys. Batu. Oke, ambil batu, lempar ke dalam. Tas. Dalam tas. Oke. Batu untuk apa by the way? Oh, belum tahu ya. Berarti bukan untuk dilempar ke dalam ya. Kita coba jalan lagi. Aduh. Kebiasaannya game ini tuh ngebug, guys. Oh. Mungkin kita balik untuk lempar ember ya, karena sudah ada batu di sini kan. Semoga, oh embernya untuk masukin dalam sumur kali. Suara itu lagi. Sembunyi. G
game yang cukup sederhana tapi berbahaya. Oke. Untuk sound effect-nya ya, cukup mengerikan guys sound effect-nya guys. Kita coba lempar. Tum, jatuh loh. Nice, dapat ember. Oke, kita coba kembali dan semoga pasti ada ya. Ya, ya ada dia lagi. Kok orang-orangan ini orang-orangan sawah sebenarnya, teman-teman. Tapi dia hidup, teman-teman. Senam jantung memang kita di sini, guys. Kita coba pakai embernya untuk ambil Milo, teman-teman ya. Semoga naik ke embernya. Milo ke di situ kayaknya nggak ada deh. Loh, entah. Aduh, lambat guys pilihannya, guys. Game over kah? Aku salah ya, salah pilihannya. Aku harap kau menikmati gameku. Gimana kalau beli konten ekstranya sekalian? Daripada buang duit beli narkoboy, mending beli konten ekstra saja. SMA motlek 9 jam sebelum gerhana. Oh, lanjut. Kupikir udah harus dibeli. Akan dibawa ke puncak gunung Tagetus, akan dilemparkan. Hai bro, lemas banget. Kenapa, bro? Aku kepikiran hamsterku. Semalam mereka semua mati ketika aku mencoba kabur dari kandangnya. Serius, kura-kuraku juga mencoba kabur tapi ketemu di jalan pas kol tadi. Untung aja jalannya lambat, kalau enggak ya wassalam deh. Semua hewan pada kabur ya? Aneh. Kurasa mereka sadar kalau motlek udah makin payah. Apaan tuh di tanganmu? Keren coy, ada tato di situ rupanya. Tato? Ya ampun, useless kid. Ada artinya, kau bakal ngerti. Oke, simpan saja rahasiamu, cuy. Oke. Hai, kenapa kalian ribut sendiri? Oh, profesor, guru kita guys ya. Coba jelaskan saya ngomong apa tadi. Kalau salah, siap-siap tidak naik kelas semester depan. Kuno. Diam, biar Fisher yang jawab. Aduh, apa tadi yang dibahas ya? Yunani kuno kah? Yunani tepatnya kaum Spartan yang goblok dalam mengasuh bayi. Sorry. Kok aku baca sih? Sopan sedikit mulutmu akan kukeluarkan. Izin pak. Krilalis, boleh saya ke toilet? Silakan. Mau di kelas pun saya tidak yakin kau bisa lulus ujian nanti. Sangat. Kenapa aku baca ya? Itu bukan aku yang toksik, teman-teman ya. Memang teksnya begitu. Oke, kita ganti karakter, teman-teman. Kita disuruh ke toilet. Dan karakter kita yang pertama, yang Cameron, kemana teman-teman ya? Pintunya terkunci. Karakter kita yang Cameron, kemana teman-teman? Ada kupu-kupu juga di sini. Loh, kemana kita? Oke. Apakah ini sekolah horor teman-teman? Bisa jadi. Oh, apa nih? Loh. Oke. Loh, kenapa jongkok? Ada semacam pil, oke. Pil. Energy drink, siap. Iya, karakter kita Cameron kemana, guys? Dia lompat ke dalam sumur setelah itu hilang, kan? Apa jadinya kalau kita pilih lari ke dalam hutan? Apakah kita dikejar juga, ya? Jadi sih kita dikejar, ya? Tidak ada apa-apa, guys. Sok, nihil. Oke. Ini game sangat realistis, ya. Buka pintu dulu, baru keluar, gitu. Gak langsung aja gitu ya. Bisa ke atas, tidak bisa ke bawah. Kita disuruh ke atas. Kita punya pil. Untuk apa nih pil ini? Oke, ini ruangan apa nih? Energy drink lagi. Entar apa itu? Banyak banget. Energy drink, oke, banyak banget ya. Kaya nih game kasih, guys. Oke. Energy drink lagi. Oke, thank you. Oh, ada lagi.
Wah, baik sekali nih game. Oke. Oke, apa lagi nih? Oke. Doh. Mana sih, bro? Ke WC kan? Terkunci juga. Gimana sekolah ini WC-nya kok pintunya terkunci, guys? Naik ke atas aja deh. Gak ada pilihan lain. Toby Frederick, aneh. Kurasa aku dengar suara Fred. Toby, ikut aku yuk. Ada yang ngerjain aku ya? Fred, yang benar saja. Ayo Toby. Pintunya berdarah, guys. Loh, darahnya masih mengalir pula. Bentar, aku cek dulu sini. Mungkin ini... Pak petugas. Hati-hati ya kalau nyimpan barang-barang. Banyak anak-anak di sini, guys. Gak ada, adanya ketapel. Gak ada, guys. Gak ada. Ini gak usah diambil juga. Tutup kah? Tutup aja lah. Loh. Kok gak ada sih? Loh gimana ini gamenya nih? Sexiest man alive. Kok suasananya tiba-tiba jadi horror gini? Perasaanku gak enak ya? Perasaanku aja kah? Nggak ada apa-apa, kenapa nggak bisa dibalikin ininya? Kaget gua. Bentar, harus dibalik kah? Nggak juga. Gak bisa diapa-apain bukunya, ngebug kah game ini? Gimana nih? Ntar. Loh, ada terbuka. Oh ini. Ini kuncinya, ini kuncinya. Lah, aku kenapa ya? Ini kan cuma kelas kosong. Kita kenapa ya guys ya? Sebuah buku. Itu perasaanku aja kan teman-teman. Aku mengandang-andang deh kan teman-teman. Semoga perasaanku aja lah ya. Kok ngeri banget ya ini game, padahal cuma game 2 dimensi tapi kok ngeri. Loh, Fred? Itu kakak? Toby? Freddy? Tidak mungkin. Kau kan sudah mati. Kenapa nih? Kok aku dengar? Ini kamar mandi cewek. Terkunci. WC, WC, WC. Terkunci, oke. Okay. Ternyata Fred itu sudah tiada, teman-teman. Fred sudah tiada. WC, 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 WC. Oh, cuci muka, cuci muka. Sial, aku sampai berhalusinasi. Apa ini? Apa ini? Ini apa teman-teman?
Apa ini? Tobi. Susah menjelaskannya. Seakan mimpi buruk datang ke dunia dan menyekapku. Aku rindu Freddy. Kenapa coy? Takut sama tong sampah? Loh, kok ada cewek-cewek di sini? Ini kan toilet cowok, bro. Dia mau mukulmu lagi. Emang gitu orangnya, tapi dia nggak jahat kok. Guys, si jerawatan ngupingin kita deh kayaknya. Aku nggak nguping, aku cuma mau nyapa Alba. Jangan begitu, Cora. Dan jangan body shaming. Hai, Toby. Sedang apa kalian di toilet cowok? Bukan urusanmu. Bu, Pupas sering razia keliling sekolah. Dia suka ngecek toilet cewek, siapa tahu ada yang ngerokok di sana. Iye, di sini aja biar gak ada yang ganggu. Eh, malah ada kau. Alba, kurasa kau pantas dapat yang lebih baik dari Kore. Maksud kau siapa yang lebih baik? Ngaca. Lihat, malah diam aja ngeliatin kita. Cici, wis. Kau sebaiknya berhenti merokok, gak bagus untuk janinmu. Hah, janin? Emaknya dulu ngerokok juga pas hamil. Widih, ada Fisher nih. Idiot luar dalam. Tidak ada bandingannya. Lo gangguin cewek gue ya? Wis. Bahasanya bro, ciuman sama toilet aja udah bagus buat dia. Udah pernah ya? Bau mulutmu sama seperti toilet, Noel. Gatal sekali tangan gue rasanya pengen ngebok ya mukanya. Wis. Kena panu kali. Coba periksa ke dokter. Woi, mau kemana lo? Tahan deh guys. Kore, lepaskan aku. Jangan takut, sekali pukul aja. Jangan dekat-dekat, air ledahmu sudah muncrat ke mukanya tuh. Korai, jangan berantem. Nanti kita ngomong di luar. Aku gak suka kamu bicara si jerawatan ini. Mau sekalian panggil ibumu kesini, Korai? Eh, berani juga lo. Lo gak ingat terakhir kali gue hajar? Hancurkan saja mukanya, Korai. Najis banget mukul mukanya. Tangan gue bisa kena jasis jerawat. Tapi sekali aja mungkin bisa lo tahu diri. Nyokap lo bakal gak kenal lo habis ini. Abaikan saja teman-teman, mari bersenang-senang. Loh, loh, loh. Segini doang. Pukulanmu cuma geli-geli. Segini doang. Game over. Kayak apa nih? Kayak apa caranya? Oke. Bisa kita gocek teman-teman ya. Bisa kita gocek. Segini doang. Pukulanmu cuma geli-geli. Eh, lambat kali mukulnya guys. Apa ini? Adam, lari. Menjijikan. Mati kau. Kau dengar aku? Ku... Baca sendiri teman-teman. Aku tidak mau mengucapkannya lagi. Oke. Ada koran hari ini di kotak surat. Bisa diambil nggak? Oke, kita di mana teman-teman? Tiba-tiba tempatnya berubah. Tadi kita dihantui sama hantu Freddy teman-teman ya. Kok ngeri ya nih game-nya? Hai guys, kalian ada di dalam? Kayaknya mereka nggak ada di sini deh. Tanya dengan sopan aja lah ya. Permisi Murai, kau ada di dalam? Murai. Kayaknya mereka tidak ada di dalam. Oke. Kursi ini bisa didorong. Oh, coba naik dulu deh. Aku penasaran. Ah, oh, didorong kemana? Udah mentok. Oh, ini ada energy drink. Makasih ya. Oke, kita coba dorong lagi nih. Bisa ke rumah nggak? Dah. Kemana dong berarti kita? Guys, kalian ada di dalam? Kayaknya mereka nggak ada deh. Balik kah? Oh, batu. Untuk apa batu? Lempar kah? Lempar mereka kah? Oh, coba ya. Coba mereka lempar dulu. Kita lempar dulu mereka, guys. Toby, ngapain kau di sini? Nggak sekolah. Oh, mereka.
Kau kan yang paling pintar di antara kita, jangan bolos lah. Tadi sih sekolah, tapi kena bully. Jadi aku kabur demi harkat dan martabat. Bagus, kalau bahaya ya kabur aja. Makanya kita berhasil berevolusi dari monyet jadi manusia. Gara-gara lelucon kayak gitu, kita kehilangan player yang agamis. Ya udah, turunkan tangganya biar aku bisa naik. Jangan buru-buru, diam dulu di situ dan pikirkan apa kesalahanmu. Oke, fine, aku pulang saja. Alah, pakai ngambil segala, aku timpuk kau pakai. Dari mana bijinya, Scraper? Aku selalu simpan biji buah di kantong buat jaga-jaga. Ambil koran sekalian, Toby. Oke. Gak usah meremehkan kau begitu, aku bukan mau baca berita, cuma lihat bagian komiknya. Oke. Gak usah sama baca berita deh. Ambil komik dulu, guys. Lagi main game nih. Jadi gimana? Ya, ya elah kayak bener aja belum sempat baca lagi. Mosen sekali kota jelek ini. Tapi sesuatu terjadi tadi malam. Ada yang bilang kalau binatang banyak yang berlari dari kota. Semuanya bicarain hal itu dan dalam perjalanan ke sini aku melihat banyak poster kehilangan binatang piaraan. Apa yang terjadi kalau di film horor sebentar lagi orang-orang bakal jadi zombie semua. Kayaknya bukan hewan-hewan saja yang hilang. Lihat ini. Apa? Ada keluarga di desa yang melaporkan kehilangan anaknya semalam. Cameron, sudah kuduga kau tidak hanya baca komiknya. Kan benar zombinya sudah melahap si bocah ini, saatnya kita merakit senjata dan membangun benteng di rumah kita. Kurasa ini tinggal di pinggiran, mungkin saja anaknya diserang binatang buas. Atau dibawa bebek gombel yang Toby lihat waktu kecil dulu. Masih aja diungkit-ungkit, aku masih kecil Scraper, juga suka berbohong di umur segitu. Iya sih, tapi aku ngebohong soal punya cewek, bukan hantu yang gak jelas, oke. Oh, aku jadi ingat pacar imajinermu, oke. Kau mencubit leherku sendiri ketika birar dikeras bekas cupang, apa? Ya, pacarku memang suka cupang leherku, cupang. Ngomong-ngomong, aku dengar banyak cerita horor di pinggiran desa sana. Ngibul semua itu, cuma cerita orang-orang caper aja, yang hijau ya. Gimana kalau kita cek rumah anak itu? Cek juga lingkungan sekitarnya, siapa tahu dia jatuh ke sumur atau apalah. Eh bener loh, kalau kita keluar rumah, ujung-ujungnya pasti ada yang terluka. Lukaku dari tempat penampungan sampah dulu masih belum sembuh. Lihat konten ekstra. Ah, siapa tahu ada hadiahnya kalau anaknya ditemukan. Aku tahu aku akan menyesalinya, tapi ayo deh. Oke, terserahlah setelah, tapi setelah aku kalahkan Scraper ini. Oh oke. Okay. Oh, kita disuruh main game nih. Oke. Okay. Ya, menang kita ya, teman-teman, menang kita. Mantap, tapi ingat ya, aku sudah menang 3970 darah sedangkan kau. Oke. Okay. Dia udah menang banyak kali, teman-teman. Halte bus. Halte bus 7 jam sebelum gerhana. Kau pincang, Murai? Gak inget-inget ya, kaki kau itu panjang sebelah, tahu? Beneran, aku kira cuma alasan aja biar bisa bolos pelajaran olahraga seperti asramanya. Asma aku juga beneran. Ah, memang cuma hidupku yang penuh kebohongan. Scraper, Scraper. Memilih karakter lain ketika dimungkinkan. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Oh, kekuatan. Oh, oke. Okay. Karena HP kita berkurang karena kita dipukulin tadi teman-temannya. Bagaimana jika kita minum dulu? Ah, ternyata fungsi minuman tadi tuh untuk memulihkan tenaga kita. Oke. Okay. Wait a minute, kita udah di mana nih? Bus. Kita naik bus dulu atau sudah turun dari bus? Ada yang bisa baca rute bus? Memangnya kok buta huruf? Apa nih? Oh oke, okay. Ah puzzle-nya ya. Oke, okay. Ini nggak berfungsi. Oh berfungsi, berfungsi. Oh oke. Okay. Ini kah? Begini kah? Sip, kita naik bus nomor 46. Oke. Okay. Oh, siapa itu? Halo?
Hei Toby, pergi kemana kau tadi? Mampus kau, Pak Krisalis marah besar pas kau nggak balik ke kelas. Ya gitu alah. Tahun ini memang udah hancur. Aku udah siap ngulang kelas lagi tahun depan. Bagus kalau gitu, biar gak ada alasan lagi kalau bolos. Ayo ke danau besok. Hai Eli. Eli. Hey hey. Eli guys ya. Apa kabar sis? Guru-guru masih nanyain Murai dan aku. Mereka sudah lupa sama kalian pas absen aja nama kalian dilewatin. Meja kalian kosong banget. Sedih liatnya. Sama seperti P. Kenapa kalian semua di sini mau jalan-jalan? Ya gitu deh, mau ikutan nyari sesuatu. Lebih tepatnya mencari anak orang. Oh, si Cameron. Kau tahu berita anak hilang itu juga rupanya. Pasti dimakan kanibal. Jadi gimana, ikut nggak? Aduh, jangan tinggalkan aku dengan dua anak aneh ini. Aku butuh teman normal. Ayolah bro, daripada nonton Akademi Dangdut terus-terusan. Buruan, si bocah membutuhkan kita. Kok kayak familiar banget ya kalimat-kalimat ininya, teman-teman? Kalimat-kalimat apa? Pembicaraan-pembicaraannya kayak Akademi Dangdut. Ada cadaan-cadaannya juga agak sedikit. 18 plus. Oke. Okay. Welcome to the Malt Lake, teman-teman. Kita Where's the Bruno? Where's Bruno? Oh, Bruno di paling belakang. Siap. Oke, okay, kita coba ya teman-teman. Pemimpin kita adalah Toby, itu yang jelas ya. Bentar. Apa ini? Kita coba cek ini. Ada apa, Bruno? Guys, kita motong jalan lewat peternakan itu saja. Motong jalan. Oke, okay, kita sudah datang di desa Malt Lake dan ada bapak tua gendut yang sangat cabi, teman-teman. Berani masuk sini, kutembak kalian pakai shotgun. Orang bilang kau adalah apa yang kau makan. Dia pasti makan. Ya jelas sih, sudah pasti banyak yang dia makan. Siapa tahu dia yang makan bocah itu. Terus bagaimana nih? Kita nggak lewat peternakan kan? Nggak mau aku. Oh jangan guys, jangan macam-macam guys. Kita ditembak pakai shotgun nanti. Kita nggak usah macam-macam teman-teman ya. Hati-hati ada pagar listrik. Ayolah, gak gitu bahaya sepertinya. Bahaya tau, sepupuku mati gara-gara ini, kesetrum. Bohong banget, dia kan gak punya sepupu. Pokoknya aku gak mau kesetrum. Matiin dulu lah, generator. Wait, ini bisa didorong kah? Apa itu? Apa itu? Itu apa guys? Itu apa ya? Apa ini? Kurasa ini bisa didorong. Ya, didorong kemana? Ada lubang, aku akan masuk. Aku punya ide untuk mematikan generatornya, oke. Hah? Kok gak bisa sih? Loh? Kok gak bisa sih? Oh, bukan keahliannya ya, bentar. Coba ini. Oh iya, dia keahliannya ini. Oke, siap. Ternyata dikencingin teman-teman. Dipipisin guys, bahasanya dikencingin. Guys, ngapain sih kita di sini? Nanti kita ditembak loh. Tenang lah, yang penting jangan berisik. Oke, Toby, kau sebagai pemimpin, aku akan gunakan kamu sebagai tameng ya. Kasihan dulu, kita pulihkan dulu si Toby, teman-teman, daripada si Toby meningsoy. Oh, itu dia. Aku tak cukup bisa untuk si pemanjat. Oke, kita coba si pemanjat untuk memanjat energy drink. Energy drink, yeay.
Oke, tidak ada sepertinya. Aduh, sorry guys. Ternyata dia bergerak-gerak. Sorry. Nanti kita ditembak loh. Tenanglah, yang penting jangan berisik. Oke. Sorry guys. Aduh, lambat geraknya. Oke, dari situ. Pancet dulu. Ambil energi dari situ. Oke, itu bapak-bapaknya. Oke, yang penting jangan berisik. Oke, tunduk. Nice. Oke. Semoga aku bisa lebih cepat. Oh, apa ini? Aku tak akan melanjutkan tanpa yang lain. Aku akan menunggu di sini. Oke, kita tunggu di sini ya. Bruno. Kau duluan ya, Bruno. Wih, laju juga dia larinya, guys. Salah. Kenapa kau jongkok? Oke. Ayo Bruno, lari Bruno. Oke. Dia tunggu di sini ya. Si Eli. Eli ini satu-satunya cewek yang ada di sini, teman-teman. Pelan-pelan, mana bapaknya? Tunggu dia balik ya. Oke. Nice. Tunduk. Why? Ada yang menyentuhku. Maksudnya? Oke. Ini dulu, si Murai dulu ya. Murai udah. Si siapa nih? Scraper dulu yang paling tinggi nih. Si Scraper dulu. Mana bapak-bapak itu? Aduh. Sorry, aduh, ngulang lagi kah? Yah, ngulang lagi kah? Aduh, ngulang lagi guys, sorry guys. Aduh, sorry, lama deh. Oke, sorry guys. Yah, ngulang lagi guys. Kupikirnya sudah pergi. Oke. Oke, tunduk. Oke. Lambat juga deh, by the way. Oke, aku akan coba kesini dengan cepat. Oke. Aku tunggu sini aja lah. Kan disuruh tunggu sini ya. Oke. Oke, si siapa lagi? Si Eli dulu. Eli, si cewek. Satu-satunya cewek yang ada di sini. Oke, cepat. Jangan berisik. Tunggu di sini. Si scraper lagi, scraper ayo, scraper kom tadi yang kena dia. Sabar dulu guys, kenapa scraper dia lama ya guys ya munculnya? Kenapa di scraper dia lama munculnya teman-teman? Ada apa dengan scraper ini teman-teman? Oke. Tunduk, weh, kamu pengen tinggi sendiri, nggak mau nunduk lagi. Pelan-pelan. Oke. Cepat. Oke. Berdiri. Oke. Dua lagi si Murai lagi, baru terakhir kita. Oh, Bruno belum, guys. Bruno. Sabar ya. Kita nggak tahu di mana dia. Tapi langkah kakinya ada sih. Kita coba lewatin ini dulu, teman-teman. Wih, laju banget larinya ya. Kalau soal lari dia jago guys ya. Soal merangkak standar lah ya. Tapi dia pendek guys. Aduh. Si Toby kena pukul tadi guys. Sama kena setrum tadi. Minum dulu lah. Santai dulu. Sambil minum dulu guys. Yuk ya, cepat Toby.
Oke, sudah. Oke, cepat. Aduh, bisa-bisanya aku udah, aduh, ulang lagi dong. Alah, astaga, susah itu kah? Enggak kena loh padahal guys. Aduh, kena kah tadi itu, termasuk kena kah? Aduh, kenapa guys? Termasuk kena kah? Termasuk kena ya, berarti tunggu dia dalam situ dulu. Nah, itu baru. Itu termasuk kena juga ternyata. Toby, kamu duluan Toby. Oke. Atau gini aja, kita coba pakai semuanya mendekat. Biar nanti kita tahu di mana posisinya. Oke. Masuk sini dulu. Oke. Biar nanti sama-sama. Oke. Soalnya kan di sini memang agak susah ya untuk tahunya ya. Oke, coba turun. Dok. Oke. Murai. Oke. Udah. Oke. Nah, kalau di sini kan lebih enak lihatnya ya. Oke. Si Toby lagi terakhir. Toby, jangan sampai terus tangkap lagi. Kita udah sejauh ini Toby. Ayolah lewati stage ini aja, ini susah banget. Oke. Toby dulu ya, Toby dulu teman-teman ya. Tadi Toby kena soalnya. Oke, bisa. Yuk, bisa yuk. Yuk. Nice. Murai. Pelan-pelan murai. Sabar, Murai. Oke. Maju, perlahan-perlahan, tenang aja, masih bisa. Oke. Eli. Oke. Cepat, udah, bisa. Oke, bisa. Cepat. Eli. Oke. Berdiri, Eli. Oke. Si Bruno. Bukan, si Scraper. Scraper, Bruno sudah di situ. Bruno yang paling pertama nyampe guys, soalnya dia lari tadi. Oke. Udah. Ayo semuanya. Udah ya. Sudah ya. Ada petani guys jadi kayak. Halo, aduh coba pakai Toby aja lah. Toby kan pemimpin kita guys. Punten pak. Punten. Halo orang kota. Tanyakan apa ada yang aneh ya. Kalau langsung tanya soal anak hilang itu kayaknya terlalu gak sopan deh. Apa yang ada aneh aja ya. Pura-pura gak tahu aja. Apa ada yang aneh di sekitar sini? Yang lebih aneh dari bapak. Genderuwo mungkin. Hai gender. Apa? Jangan sembarangan bicara soal genderuwo. Semua ternakku hilang tadi malam dan itu tidak lucu sama sekali. Oke. Apa kalian memakan bocah itu? Aduh, Scraper, kenapa kamu bicara seperti itu? Hayam makan susu dan daging kambing. Oke. Diet yang bagus. Hai guys, ada sumur di sana, tempat yang bagus untuk mulai mencari. Kau lihat gak sih kita sedang nanyain saksi penting? Maafkan dia ya, Pak. Dia emang gak sopan anaknya. Silakan dimakan lagi kambingnya, Pak. Nanti kami tanya-tanya lagi. Lucu loh jokesnya ini, guys. Semuanya jelas kan teman-temannya? Semuanya jelas kan teman-teman? Kita berakhir di sumur ini lagi. Terakhir kali kita dikejar sama orang-orangan sawah ini. Dan sekarang dia menjadi orang-orangan sawah seperti biasa di malam hari, di siang hari. Dan ada boneka di sini. Oh, boneka ini ternyata yang kita lihat ya, baby ya. Dan si Cameron jatuh ke dalam sini teman-teman. Si Cameron ya. Sumur ini aneh banget, serem juga. Iya, sepertinya kurang liminal. Apa liminal? Ngemeng apaan sih? Kok nggak merasa atmosfer di sini aneh? Iya, aku merasa atmosfer di sini aneh.
Lihat muka scraper, mungkin dari situ auranya aneh berasa. Memang ada tempat beraura ganjil kayak lagi di gerbang menuju dimensi lain gitu. Aduh, pilihannya apa ini? Menggoda atau tunjukkan minat? Menggoda atau tunjukkan minat? Aku penasaran dengan godaan mereka, gimana cara dia menggoda. Coba ya goda. Dimensi di mana kau jadi agak waras. Bukan, dimensi di mana kau jadi punya otak. Pasti banyak yang lempar koin di sini, aku jadi pengen make a wish. Koin cepat murai, naik embernya biar aku kerek timbanya. Lihat ada jejak kaki yang mengarah ke sumur. Gak usah lihat aku, scraper, aku gak mau turun ke situ. Ayolah, mur. Kalau koinnya banyak kita bisa kaya loh. Jejak kakinya ada yang besar. Ini jejak kakimu ya, tuan orang-orangan sawah. Burung gagak pasti langsung trauma melihatnya. Ayolah murai, lumayan koinnya. Kalian gak tahu itu boneka itu beneran punya si bocah kali ya? Aduh, iklan lagi. Masih lanjut kah? Hei, aku bisa melihat. Akhirnya aku melihat hal yang sama kalau aku melihatmu dari bawah. Hei bocah, kau mendengarku? Sekedar memastikan kita yang kita panggil adalah anak hilang semalamnya, bukan sadako atau penunggu sumur. Kurasa kau tak peduli lagi soal koinnya ya. Mungkin emang gak banyak atau sudah gak laku lagi. Simbol apa tuh sumurnya? Kayak lambang keluarga telur. Mungkin ini sumur tua miliknya. Keluarga telur yang mana? Ada gak sih ya hal yang kau ingat di kepalamu? Aku tahu banyak soal wanita, makanya aku ahli bicaranya denganmu. Oh gitu. Keluarga Egg itu salah satu pendiri Motley. Bersama, gak sempat. Peduli amat dengan keluarga kalau nama bentaran narkoba sih aku tahu. Ini mungkin jejak kaki gondorowo. Oke deh, aku mau pipis dulu di hutan itu. Semoga gak ada gondorowonya, Toby. Hati-hati pas. Baca sendiri teman-temannya. Yah, kita masuk ke dalam sini, tapi sayang sekali ini akan berlanjut di next episode teman-teman. Dan kita sudah berada di tempat dimana kita masuk ke dalam hutan yang sangat mengerikan dengan batang-batang pohon yang besar. Dan si Murai mau pipis teman-teman. Oke. Baiklah teman-temanku sekalian, mungkin sampai sini dulu. Ini udah cukup lama untuk bermain gameplaynya dan semoga kita puas ya dengan jalan ceritanya. Dan by the way, Sui Arts ini sebenarnya menawarkan ke kita untuk beli gamenya teman-teman, supaya kita bisa dapat konten ekstra. Tapi permasalahannya adalah aku masih belum bisa untuk melakukan hal itu. Jadi sorry banget untuk developer Sui Arts, bukan aku gak mau beli, tapi sangat sulit bagiku yang masih berjuang untuk survive untuk itu, untuk membeli konten-konten seperti ini. Tapi kalau aku janji pasti kalau aku punya uang nantinya aku akan beli game ini teman-teman ya. Oke. Baiklah, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.